masyarakat kita dengan mengamalkan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, protokol kesehatan yang telah dianjurkan kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan usaha dan ikhtiar meningkatkan ibadah seperti ini mudah-mudahan saat ini dan mengubahnya menjadi rahmat bagi kita kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'ud, tentang ta'ud, tentang penyakit menular. Fa'akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah annahu kana adaban. Wahai Aisyah, bahwasanya ta'ud, bahwasanya penyakit menular itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah ala man yasha, yang Allah ciptakan dia, yang Allah putus dia, yang Allah jadikan dia kepada siapa yang dikehendakinya. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin, maka Allah jadikan dia rahmat bagi orang-orang mukmin. Coba kita bersyukur bahwasanya azab kita lihat ya kondisinya, kita itu kalau mudah-mudahan ya kurvanya itu sudah mulai menurun. Hari ini yang sembuh 15. Oh, ada yang bilang apa pula karena lebaran banyak sembuh. Nah ini rata-rata itu sudah lebih 40 hari. Kita itu termasuk lama waktu itu kesembuhannya. Nah, ternyata kita bisa 40 hari lebih. Hari ini ada 15 lagi yang sembuh. Ya masih ada, kalau 15 ini sembuh berarti masih ada sekitar 80-an, 90-an lagi yang belum sembuh. Ya. Ada 71 hari, ada 80 hari, ada 60 hari, ada 41 hari. Ya, bersyukur yang reaktif lebih cepat. Ini karena kurvanya sudah mulai menurun, ya mudah-mudahan lah sampai selanjutnya sehingga sholat di masjid di mana padahal kalbar tidak termasuk yang inilah kalbar itu yang dianjurkan pakar itu kapuas sulu dengan sinan melawi tetapi ya karena keputusannya juga keputusan itu pagi siang malam beda-beda gitu ya yang bapak lelor daerah ini nah bagus adalah daripada orang marah begitu ya.